أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد لله ورحمة الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang dimuliakan Profesor Shahnor, semoga sembuh migrain. Amin, amin. Fadilatul Syekh Ustaz Najmuddin, semoga apa nama itu sentiasa sabar dalam menambah jumlah kuarantin iktikaf kat rumah. InsyaAllah. Amin. Adilin, kemudian Salasia, Sofia, kita punya ejen-ejen yang hebat-hebat, dan semua ada termasuk malaikat-malaikat dan jin-jin yang bersama kita malam ni. Malam ni kita sambung lagi tadabbur sedikit ayat Al-Quran. Sedikit makluman tafsir dengan tadabbur. Tafsir ni ialah kita terjemah, kita tahu makna ayat, kita tahu hukum hakam ayat, kemudian kalau tahu sebab nuzul, fadilat ayat. Itu nama tafsir. Tadabbur ni kita belajar nak ambil apa yang ada di sebalik tu, apa yang patut kita buat. Yang kedua, salah satu cara beriman dengan Quran ialah beriman dengan Quran. Yang pertama, kita kena percaya kandungannya, isinya, mukjizatnya daripada Allah. Yang kedua, beriman dengan Quran ialah baca, 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 baca. Yang kedua, yang ketiga, beriman dengan Quran, faham, faham, faham dan tadabbur. Yang keempat, laksanakan apa yang kita faham tadabbur tu. Yang kelima, kita ajar, ajar, ajar. Yang keenam, dia jadi satu peraturan hidup. Itu tujuan dia. Dan kita kena baca Quran ni. Baca Quran kena banyak, 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 banyak. Minta maaf ulang sikit. Tadi saya ada sebut sikit. Sebab tu ayat Quran yang pertama kita kena baca Iqra, Iqra, Iqra. Baca, baca. Yang panjat Jabal Nur baru ni, sebenarnya bila kita panjat Jabal Nur tu, turun ayat Iqra tu, Iqra tu yang pertama sekali Nabi Muhammad dalam kegelapan, tiga kegelapan. Bila kita Iqra, kita cabut tiga-tiga kegelapan. Yang pertama gelap, gelap malam gelap sebab wahyu turun waktu malam. Gelap yang kedua, gelap gua. Gua Nabi duduk tu gelap. Gelap yang ketiga, gelap dengan kejahilan. Jadi bila Iqra datang, gelap malam tu sampai bukit tu pun dipanggil bercahaya, gua pun bercahaya dan kejahilan pun terangkat bila kita baca. Anak murid Imam Syafi'i, nama dia Imam Muzani. Imam Muzani ni, dia pernah baca buku tulisan Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah. Dia baca Imam Ghazali, Imam Syafi'i punya buku tu sebanyak 500 kali. Dia kata sekali dia baca, dia faham bertambah. Sekali baca, faham bertambah. Kali baca, faham bertambah. Jadi bila dia baca dia faham, maka bertambah-tambah faham. Jadi Quran kita ni baca tak faham-faham masalahnya. Baca tak faham-faham. Jadi sebab itulah kita kena tambah faham sikit. Tapi saya sungguh saya rasa betul. Sejak saya mengajar tajuk-tajuk tafsir ni, saya cakap betul. Saya rasa memang lain macam bila baca dengan faham. Dan bila kita baca berulang-ulang kali, memang dia ada signal. Signal faham tu berbeza, bertambah. Betul ni. Itu tulis Imam Syafi'i, baca 500 kali. Apa kata kalau kita baca Quran banyak, banyak, banyak kali. Jadi semoga. Tapi kalau baca tak faham, dia akan duduk tak faham gitulah. Mungkin pahala bertambah. Jadi bila kita buat tadabbur ni, sebenarnya kita nak beralih kepada Iqra. Kata kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata Iqra, baca tu, perkataan baca tak pernah berpisah dengan perkataan ifham. Bila kata baca, maknanya suruh faham. Baca, suruh faham.
Tapi kalau kita baca tak faham, kita sudah faham, salah faham dengan konsep Al-Quran turun untuk difahami. Okey. Sekarang kita sambung baca ayat yang ke-20. 20, 21, hari ini kita 22. Ayat 20, Allah beritahu siapa yang ada tentera yang boleh menahan azab Allah. Tak ada orang pun melainkan Ar-Rahman. Itu ayat 20 yang berbunyi amman hadzal ladzi wa jundul lakum. Tak ada tentera pun yang boleh menahan kalau Allah menurunkan bala walaupun tentera. Yang kedua, jadi ayat tu kita belajar kuasa Allah, kita jangan berpegang pada kuasa pengikut, pengundi kalau politik lah, kepada kerusi, penyokong, tentera, senjata. Yang keduanya, Allah tanya juga, amman hadzal ladzi yarzuqukum. Yang keduanya, kamu juga manusia, Allah pesan kat Nabi dan orang kafir, kamu tak ada kemampuan untuk menahan. Tadi menahan bala dengan tentera-tentera. Yang kedua juga, kamu tak boleh menahan kalau Allah menahan rezeki. Jadi cerita ni apa tujuannya? Orang kafir masa zaman Nabi, dia duk ingat yang bagi rezeki dia ialah Tuhan patung-patung mereka. Jadi Allah Ta'ala turun ayat ni. Yang bagi rezeki bukan patung-patung kamu. Tapi yang bagi rezeki ialah Allah Ta'ala. Jadi Allah nak bagi kuat kepada orang Islam yang ada kat Mekah yang miskin kebanyakannya, duit tak ada. Allah kata, orang kafir tu walaupun dia sembah berhala, dia tak betul, tapi Allah tetap bagi rezeki kat dia juga selagi dia hidup. Apalagi kalau orang yang menyembah Allah. Okey, saya sambung ada satu ayat yang berkait dengan rezeki ni. Apa dia rezekinya? Allah Ta'ala pernah, ni pelik betul ni. Allah Ta'ala pernah menghubungkan antara menyembah Allah dengan rezeki. Nak menguatkan orang Islam bahawa rezeki bukan tangan orang kafir. Yang kedua, kalau anda pilih Allah sebagai Tuhan, Allah akan menjaga rezeki anda bila anda berusaha. Allah sebut ayat Quran. Allah sebut dalam Quran surah tu Az-Zariyat. Az-Zariyat. Apa kata Allah? Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadat. Jadi Allah cipta kita tujuannya untuk ibadat. Kemudian Allah sambung ayat tu, Allah sebut ma uridu minhum min rizqin. Allah kata aku ni suruh kamu ibadat ke aku bukan aku nak rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun. Aku bukan nak kamu bagi makan ke aku. Tapi Allah kata innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matin. Tetapi Allah lah yang bagi rezeki. Satu, yang kedua dzul quwwati al-matin. Rezeki Allah tu kuat pemberi rezekinya dan tak putus-putus. Jadi ayat ni ulama tafsir kata macam mana Allah menghubungkan sembah Allah dengan rezeki. Jadi rupa-rupanya orang yang menyembah Allah jangan bimbang pasal rezeki. Satu, yang keduanya berkait dengan tugas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pendakwah. Nabi berdakwah seolah-olah Allah beritahu, wahai pendakwah, jangan takut dengan rezeki kamu. Kan banyak kita cerita baru ni. Pendakwah ni kan banyak. Bila awak dakwah lebih-lebih sikit cerita kebenaran, projek ditarik. Kemudian awak kena tukar. Kerja kena buang dan sebagainya. Jadi Allah beritahu jangan risau. Pasal rezeki ni jangan risau. Kenapa jangan risau? Sebab Allah sudah sediakan dan sedia tu dengan jumlah yang banyak dan kuat. Dan kuat. Jadi saya nak beritahu kat sini bahawa Nabi Muhammad, Allah yang kita sembah ni Allah yang kaya. Allah yang kita sembah ni Allah yang memberi rezeki. Jadi supaya kita faham, faham apa? Faham bahawa rezeki sangat luas. Cuma satulah, bila Allah bagi rezeki, sebagaimana saya sebut baru ni, rezeki itu bukan hanya duit, harta, tapi antara rezeki itu tenang, rezeki. Bahagia, rezeki. Anak-anak, rezeki. Isteri, rezeki. Jadi kawan kita seorang tu rezeki dia kurang. Walaupun tanah runtuh banyak projek, tapi isteri tak ada, kurang sikit lah. Tak pernah problem. Jadi nak ceritanya,
Allah pemberi rezeki. Jadi bila kita menyembah Allah, sebenarnya kita baik dengan pemberi rezeki. Bila kita baik dengan pemberi rezeki, maka mudah kita dapat rezeki. Itu cerita dulu. Okey. Sekarang kita masuk ayat baru. Itu mukadim dulu. Ayat baru berbunyi, Masya Allah. Ayat baru ialah, Amman yamshi mukibban ala wajhih ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Okey ni. Pertama Allah sebut, Amman yamshi, salam-salam ke aman. Afaman yamshi mukibban ala wajhih. Allah buat contoh. Tadi Allah cerita bab orang kafir tak mampu menahan azab. Orang kafir tak mampu walaupun ada tentera banyak. Mereka tak dapat menahan. Mereka juga tak dapat menahan rezeki Allah kalau Allah tahan. Allah tak bagi. Yang kedua ni, Allah cerita pula akibat siapa orang baik sebenarnya, siapa orang tak baik. Okey, Allah Ta'ala sebut, Afaman yamshi, adakah orang yang berjalan dengan jalan yang tak betul, mukibban ala wajhi, tak betul ni mukanya tersungkur ke bumi. Jatuh tersungkur, Allah bandingkan orang kafir tu yang percaya rezeki datang daripada harta, yang rasa dia kuat dengan tentera dia, yang menolak Allah Ta'ala tu, orang kafir tu Allah buat bandingan seperti dia berjalan muka tersembam ke bawah. Berjalan muka tersungkur ke depan. Jadi Allah kata, Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda, adakah orang berjalan tersembam, terhuyung hayang, jalan tak betul tu, adakah dia dapat hidayah? Maknanya, adakah betul orang berjalan tak betul tu? Adakah orang, jadi Allah bandingkan, sama orang kafir jalan tak betul. Yang keduanya, Allah sebut pula, ada satu lagi orang pula, apa dia? Amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Mana satu orang dapat hidayah? Mana satu orang dapat hidayah? Mana satu yang betul? Allah kata. Yang pertama, berjalan muka tersembam ke bawah. Yang keduanya, berjalan tegak. Jalan badan tegak. Sorry. Buku jatuh. Buku jatuh, tuan-tuan. Bila buku jatuh, ilmu jatuh. Ilmu kat buku, tak apalah. Jadi nak ceritanya, Allah buat contoh. Siapakah yang dapat hidayah? Adakah orang yang berjalan muka tersembam ke bawah yang dapat hidayah, ataupun orang yang berjalan segak, tegak, jalan pula lurus, rata? Jadi siapa tu? Yang pertama tu ialah orang-orang kafir. Yang kedua tu ialah orang-orang yang beriman. Jadi Allah buat banding macam tu nak beritahu kat kita bahawa, apa nak beritahu tu kan? Nak beritahu yang pertamanya, orang kafir tu sesat. Yang kedua, yang jalan tersungkur tu ibarat orang tak dapat hidayah ni tersungkur. Satu. Yang kedua, yang dapat hidayah ni ialah yang jalan betul. Jalan betul tu Allah guna perkataan ala siratim mustaqim. Ulama buat banding. Kenapa Allah tak guna perkataan tariqun? Kita belajar tariq. Dulu kita pergi Mekah, kita ni tak bunyi dari kat Mekah. Tariq, 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 tariq. Dulu kan bunyi tariq, tariq. Sekarang tak ada. Kenapa tak ada? Sebab dulu, dah ada apps. Dah ada apps. Betul. Yang kedua, dia panggil hajah. Apa dia panggil hajah tu? Orang perempuan dia panggil hajah apa? Siti Khadijah. Siti Khadijah ke Siti apalah. Hajah, hajah. Hajah dengan tariq, tariq, tariq. Siti Rahmah. Siti Rahmah. Siti Rahmah. Siti Rahmah. Rupanya, dalam bahasa Arab, kalau sebut tariq, dia tak sama dengan sirat. Sebab Allah guna kat sini perkataan sirat. Sebab tariq ni yang pertama sekali, jalan dia panjang. Yang kedua, tariq tu, dia jalan bengkang-bengkok. Tak betul satu, panjang satu, lepas tu sempit. Itu makna tariq. Sebab tu kalau kita jalan raya, dipanggil tariq. Sebab panjang. Yang kedua, kadang berlekat-lekuk. Yang ketiganya, sempit. Tapi Allah bandingkan orang mukmin berjalan lurus, Allah guna perkataan siratin, tanda orang dapat hidayah. Kenapa sirat? Sirat ni ulama kata yang pertama jalan dia luas. Yang kedua, bila jalan luas, dia tahu nampak nak pergi mana. Dan yang paling penting, jalan luas nampak nak pergi mana, dia confirm sampai pada tujuannya. Jadi orang mukmin ni
Allah gambarkan dapat hidayah, lepas tu dalam bentuk kenapa? Petunjuk Al-Quran, petunjuk Nabi Muhammad, petunjuk daripada Allah menyebabkan dia akan luas tu pertamanya, luas minda, luas hati dia, fikiran dia lebih terbuka sebab dia berfikir dua alam. Alam dunia, alam akhirat. Itu dipanggil siratam mustaqim. Jadi orang yang kafir tadi, mukibban ala wajhih tadi, sebenarnya ialah orang-orang yang pertama sekalinya hidup dalam derita. Derita pertama sebab dia tak kenal Allah. Yang keduanya dia tak percaya kepada kuasa Allah Ta'ala. Jadi Allah beritahu kat mereka ni, walaupun mereka nampak hidup senang, sembah berhala, ada tentera, ada bala tentera dan sebagainya, tetapi mereka sebenarnya hidup sempit sebab tersembam, sebab akidah dia tak betul, Tuhan dia tak betul, masa depan dia tak betul, dia dianggap orang yang tak betul. Sebab tu Allah gambar dia terhuyung-hayang, sebab bila tak kenal Tuhan. Orang Islam ni kadang-kadang gaji tak banyak, kereta tak banyak, semua tak banyak, tapi dia dah jelas. Apa jelas dia? Contohnya dia mari miskin. Bila mari miskin, dia kena faham, aku siratal mustaqim, nikmat aku miskin. Aku mungkin susah kat dunia, tapi aku ada peluang untuk senang di akhirat. Ha. Contoh lagi, kalau kita ditimpa musibah, susah. Bila mari susah, orang Islam diajar sedih boleh. Ini orang dapat suratul mustaqim. Sedih tak apa. Kemudian menangis tak apa. Kemudian kecewa tak apa. Tapi jangan sampai mengganggu akidah, satu. Jangan sampai mengganggu kita punya ibadat, satu. Yang ketiga, jangan sampai mengganggu qada dan qadar. Sampai kita tak boleh percaya kepada qada dan qadar. Itu maknanya orang mukmin ni jalan yang lurus, dia boleh berfikir dengan waras. Okey, satu. Kemudiannya, kita seronok juga kata ulama tafsir ni. Dia kata sebab kita hidup dipandu. Bila hidup dipandu oleh Allah, kita akan rasa jalan tu luas. Contoh-contoh. Contoh, kita bayar zakat. Sebenarnya, kita tengok orang miskin sebagai contoh, kita bayar zakat. Sebenarnya kita bayar zakat sebab Allah perintah kita bayar zakat. Kalau nak suruh kita, semata-mata kita bayar zakat, perintah zakat tak ada, saya ingat ulama tafsir kata kita takkan sedekah pada orang fakir miskin. Jadi kerana sirat, jalan yang lurus tu, kita hidup ada panduan-panduan, termasuk kita bagi fakir orang miskin. Termasuk, sebagaimana orang Yahudi kata, dia kata pelik benar umat Muhammad ni, sehingga Allah ajar dia nak makan, nak minum, nak buang air, nak cara nak duduk, semua ajar. Dia ajar kenapa? Sebab dia tu siratan mustaqim. Sebab hidayah ni maknanya petunjuk, Allah tunjuk kita daripada sebesar-besarnya sehinggalah sekecil-kecilnya. Jadi kita kena rasa tenang sebenarnya segala yang kita hidup sebab ada panduan. Sebab ada panduan tu menandakan kita ayat Quran, yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Saya buat contoh. Saya ada satu contoh dalam apa namanya kita Al-Munir ni, dia kata apa? Tengok, dia kata isteri sahabat Nabi dulu. Bab harta. Dia kata apa? Ada orang tanya mereka, dia kata kalau suami awak meninggal, awak tak kerja, duduk rumah. Bila suami meninggal, awak nak makan apa? Ha, jadi oleh kerana siratul mustaqim ada panduan, isteri-isteri sahabat Nabi itu dia jawab apa? Dia kata kalau suami saya mati tak apa. Kenapa? Sebab suami saya ni dia bukan pemberi rezeki, dia tukang perhabis rezeki Allah. Itu saya sebut. Dia pun tukang menghabiskan rezeki Allah. Dia kata kalau suami saya mati tak apa, ayah saya mati tak apa, sebab pemberi rezeki itu nama Allah, tak mati. Nah, itu maknanya siratim mustaqim, hidup kita ada panduan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu kita, anak-anak kita kadang-kadang kita, saya ada anak kecil-kecil, bimbang juga simpan duit nanti anak-anak saya bila besar, kalau tak ada kerja kan macam mana. Jangan bimbang, sebab Allah ni satunya siratim mustaqim, dia ada jalan lurus, dia akan ajar kita macam mana anak kita nak cari rezeki sendiri. Yang penting kita bimbang bukan anak kita nak masuk universiti, bukan anak kita nak kerja. Yang kita kena bimbang, anak kita biar betul duduk pada jalan Allah. Yang tu paling penting daripada soal makan minum dia, Allah dah sedia kepada.
kepada mereka. Yang penting, anak-anak kita, isteri kita dan siapa sahaja lagi, tolong jaga jalan yang lurus supaya kita selamat. Itu Allah Ta'ala sebut. Ulama kata, ulama tafsir kata ayat surat al-mustaqim ni, ialah jangan kita jadi macam orang kafir hidup tersungkur, kena ulang banyak ayat Quran yang berbunyi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kewajipan kita ni untuk kekal siratal mustaqim ialah kena selamatkan anak kita. Bukan anak kita makan cukup, minum cukup. Yang paling penting, jangan kita anak kita selamat daripada, supaya selamat daripada bakaran api neraka. Sebab api neraka tu kata Allah, waquduhan nas wal hijar. Api neraka tu, yang bakar api neraka tu apa dia? An-nasu wal hijar. Manusia dan batu-batu. Jadi kalau kita tengok batu-batu, mungkin batu-batu yang ada ni satu hari nanti, dia menjadi bakaran api neraka. Dan lagi satu, manusia ni, kita ni, Allah pegang kaki kita, masuk kepala, jadi macam kayu api. Wuh, api neraka dah panas. Jadi kita kena selamatkan diri kita. Cara nak selamat, kata Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, apa ni, berjalanlah, dia jadi di atas jalan yang betul. Amman yamshi ala siratin mustaqim. Kena jalan yang betul. Okey, satu lagi. Bila kita baca nak selamat supaya siratul mustaqim, ada satu ayat Quran yang kita baca tiap-tiap hari, 17 kali sehari kita baca. Apa dia? Kita baca, ihdinas siratul mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi ulama' kata, ni, mustaqim dua makna sama ni. Dia kata jalan lurus tu apa? Siratul ladhina an'amta alaihim. Jalan lurus tu apa? Jalan lurus tu ialah dalam ayat lain Allah tafsir, jalan yang dilalui oleh an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi ulama kata orang yang dapat siratul mustaqim, nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi apa maknanya? Ulama tafsir kata kalau kita nak tahu jalan siratul mustaqim, wajib kena belajar sirah nabi. Sebab nabi-nabi dapat jalan lurus, kita kena belajar macam mana Nabi boleh dapat jalan lurus. Jadi kalau kita baca hari-hari, ihdinas siratal mustaqim, cara hidup Nabi tak tahu, sunnah Nabi tak tahu, sunnah siddiqin macam Abu Bakar tak tahu, kemudian sunnah orang mati syahid pun tak tahu, orang soleh pun kita tak kenal, jadi kita minta jalan betul pun tak nampak sangat betulnya. Sebab kita minta dengan minta tak tahu. Kita minta tak tahu apa yang kita minta. Jadi kalau kita tak tahu apa yang kita minta, kita pun tak tahu dah dapat ke belum. Jadi sebab tu, ayat ni beritahu supaya orang kafir kan, dia sesat, dia jalan tak betul. Tak apalah dia. Yang kita ni, ayat ni nak suruh kita biar jelas apa itu siratul mustaqim. Maknanya, tolong belajar sirah Nabi. Tolong belajar sunnah Nabi. Tolong belajar siapa dia siddiqin. Itulah antaranya Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi. Kena tahu mereka. Saya sebut dalam ceramah pagi petang tadi, orang yang mati badan dia tak akan dimakan oleh tanah ialah tubuh nabi-nabi. Sebab nabi-nabi punya benar, dia punya benar nabi itu, sehingga tanah pun tak makan daging orang yang nabi mati syahid. Kemudian Syekh Saleh Uthaimin, dia kata dalam senarai Al-Mustaqim ni, Nabi As-Siddiqin Wasyuhada Wasalihin, dia kata boleh jadi juga kalau Allah sebut Inna Allah harrama al-arda, Allah mengharamkan bumi makan daging Nabi-Nabi. Jadi oleh kerana senarai Nabi-Nabi sama dengan Siddiqin Wasyuhada Wasalihin, boleh jadi juga orang yang baik-baik ni punyalah benar dia tu, dia terikut dapat mulia sehingga bumi pun tak makan daging dia. Kata Syekh Soleh lah. Tapi jasad Nabi-Nabi tak akan dimakan. Tapi jasad orang soleh ni pun, sebab dia jalan yang benar tu, hidup di siratul mustaqim sehingga bumi pun tak makan dia. Jadi kita tak boleh jumpa al-mustaqim kalau tak kenal Nabi.
Jadi ayat ini beritahu kita tolong ambil berat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia yang wajib, apa yang sunat dan sebagainya supaya menjadi contoh kepada kita. Itu ayat. Okey. Ayat berapa tu lah? 22. Ayat yang ke, boleh faham ke tu? InsyaAllah. Okey, lepas tu satu lagi. Oh ni Allahu Akbar. Ayat ni kalau kita baca sekali laju, kalau tak baca tafsir, kita rasa macam tak berkait. Cuba tengok Allah sebut. Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Allahu akbar. Ayat ni masya-Allah. Allah kata apa? Tengok. Tadi Allah kata jalan kena benar. Orang kafir ni tak betul. Jalan dia Allah gambarkan dia tak betul tu macam orang tersembah. Jadi kita jangan tertipulah dengan orang kafir walaupun hidup kaya, glamour, harta banyak, mereka tersembam sebab mereka tak dapat jalan betul. Okey. Kemudian Allah sebut huwallazi ansha'akum. Huwallazi ansha'akum, dialah yang ansha'akum, menjadikan kamu, waja'ala lakum, dan Allah menjadikan kamu, tengok, as-sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Allah, ini cantik. Apa maksudnya? Allah menjadikan kita, bukan orang lain. Kemudian, supaya ayat ni sebenarnya dia menerangkan apa ayat sebelum tadi. Yang menyebut tentang, apa nama itu, yamshi ala siratin mustaqim. Apa dia? Jadi, supaya kita ni betul siratul mustaqim. Apa jawab Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah mencipta kamu pendengaran. Yang kedua, Allah mencipta penglihatan. Yang ketiga, Allah mencipta al-afidah, hati-hati. Tapi malangnya, qalilam ma tashkurun. Apa maksudnya macam ni? Kenapa Allah sebut Allah cipta kita satu? Yang keduanya, Allah bagi kita ada tiga perkara. Supaya dapat jalan betul, Allah bagi pendengaran. Kenapa Allah sebut pendengaran dulu? Pendengaran ni ialah punca untuk kita dapat hidayah. Saya pendekkan cerita, dengan mendengar ini kita dapat ilmu. Baby baru lahir, baby kan baru lahir, Allah sebut pendengaran dulu sebab baby ni masa kecil mata dia ada tapi penglihatan tak ada. Nak tahu baby ni ada pendengaran, sebab tu bila baby lahir je kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab baby tu dia boleh dengar, dia boleh tangkap. Yang tangkap tu bukan otak dia, yang tangkap bila roh dia sebab dia baru lahir. Jadi sebab tu pendengaran. Jadi pendengaran ni dengar banyak sampai peringkat kita dapat namanya ilmul yaqin. Bila ilmul yaqin, ilmu yang benar dan yakin, baru kita boleh cari siratul mustaqim. Yang kedua, tak cukup dengar-dengar saja. Dengar Quran, dengar kuliah, dengar ceramah, dengar nasihat. Yang keduanya, kita ada wal absar, kita kena ada jendela kedua. Jendela kedua mata. Mata kena melihat, mata kena mentafsir, mata kena apa nama ni, melihat kebesaran Allah. Dan rupanya mendengar dan penglihatan yang kita baca tu, baca Quran, baca data, baca fakta, baca alam, baca apa-apa, dia ni akan dihantar kepada afidah, kepada hati. Hati ni akan proses. Akan proses. Bila kita dengar yang baik-baik, kita lihat yang baik-baik, hati akan proses memudahkan kita makrifatullah. Jadi ulama kata macam ni. Dia kata kalau dengar banyak-banyak, dia panggil dapat ilmu yakin. Kalau mata tengok Quran, tengok tafsir, dia dapat ainul yakin. Yakin sampai naik ke mata. Bila hati dah jelas, dia akan panggil hakul yakin. Jadi rupanya, kita nak dalam betul ni, kita kena dengar. Sebab kalau dengar yang betul, hati bersih. Kalau tengok yang baik-baik, hati bersih. Dia proses pun dapat yang bersih-bersih. Contoh bersih itu, dapat hidayah, rasa nak semayang, kesian, jadi pemurah. Hati tolong bersih sebab hati ni raja. Kalau kita dengar yang tak elok, mata pun tengok tak elok, mata kemudian hati proses dapat benda kotor, maka lahirlah kotor-kotor. Bila kotor, hati akan buat benda tak elok. Hati akan, contoh. Kalau kita derma kan, bila kita derma korang, kita bagi duit korang, orang akan sebut, eh baiknya hati dia. Orang tak sebut,
Weh, baiknya tangan ni. Walaupun tangan dia memberi, orang tetap puji. Weh, baik tu. Baik hatilah dia ni. Nah, kenapa baik hati? Yang memberi tu tangan. Tapi kenapa? Sebab hati dia tu yang menyuruh. Sama juga orang buat jahat, tak elok. Weh, jahat betul lah hati dia. Mengapa? Hati busuk. Dia lempang orang. Tapi kau panggil hati busuk. Dia kedekut hati busuk. Sebenarnya tak ada busuk pun. Tapi sebab tangan yang tak elok tu datang daripada hati tak elok. Okey. Jadi ayat ni dia menerangkan ayat sebelum ni supaya tolong jaga pendengaran. Supaya kita cari ilmu banyak-banyak. Sehingga dapat ilmu yakin. Ilmu yakin ni maknanya yakin dengan ilmu. Yang kedua, mata tengok yang baik-baik, proses baik-baik. Dia akan lahir ainul yakin. Ainul yakin ni maknanya yakin sampai naik ke mata. Ha, contoh macam ni, kita nak pergi Mekah kan? Sebelum pergi Mekah, kita dah tahu Kaabah, Kaabah, Kaabah. Kita tahu Kaabah, tahu Mekah. Itu namanya dia panggil ilmu yakin. Oh, Kaabah macam tu. Arab Saudi macam ni. Bila kita pergi tengok sendiri, uish, Kaabah. Ha, itu nama tengok mata tu, ainul yakin. Bila kita tawaf, kita rasa sampai menangis, itu namanya hakul yakin. Jadi bila dapat tiga benda tu, barulah kita dapat siratal mustaqim. Tapi Allah sebut di ujung tu, qalilam ma tashkur. Ayat ni qalilam ma tashkur maknanya ada orang ada mata. Mata ada tapi dia tak guna cara betul. Telinga tu, mata ada, pendengaran ada, dia tak guna dengan cara betul. Hati ada tapi tak bersyukur. Kata satu lagi pendapat dia apa? Kita dapat pendengaran berpuluh-puluh tahun dah. Tapi syukurnya sikit aja. Kita nikmat telinga kan. Saya dah umur 50 tahun. 50 tahun dapat nikmat dengar. Tapi kita guna nak bersyukur. Hari ni, saya rasa hari ni saya belum lagi. Alhamdulillah bersyukur sebab telinga. Astagfirullah, rasa dosa. Hari ni kita syukur Alhamdulillah dengan mata. Cuma ulama kata, apa maksud Allah sebut qalilan ma tashkuru ni? Orang yang kurang syukur apa dia? Ha, sebab syukur ni maknanya menggunakan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati yang digunakan, yang diberi menurut kehendak pemberi. Itu pun nama syukur juga. Walaupun hari ini kita tak sebut Alhamdulillah. Macam tadi, saya pergi kat masjid, ada orang ceramah. Kita pun dengar jugalah. Kita jadi pendengar. Jadi bila pendengar tu, saya sedang menggunakan nikmat telinga. Macam sekarang saya duduk ceramah, tuan-tuan dengar sambil-sambil minum air, cicah ubi. Ubi tak beli juga. Anda sambil dengar tu, anda sedang bersyukur dengan nikmat telinga. Yang buka gambar macam prof dengan saya buka ni, nikmat mata. Tuan-tuan yang tutup tu tak dapat nikmat mata. Nikmat hati tu bila anda insaf, anda sedar Allah tu kaya, kita ni lemah. Itu dipanggil nikmat hati. Tapi rupanya manusia ni sikit sangat bersyukur dengan nikmat pendengaran yang Allah bagi. Maknanya guna tak betul. Yang keduanya sikit sangat bersyukur dengan nikmat mata. Mungkin cara tak guna betul tak. Kemudian sikit sangat bersyukur nikmat hati. Akhir sekali, kita mungkin tak dapat siratal mustaqim sebelum ni. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, ada satu lagi ayat. Dia kata, wa qalilum min ibadiyash syakur. Ayat lain. Ini qalilam ma tashkuru maknanya nikmat dapat banyak. Di sini khusus nikmat apa? Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati awak bersyukur kurang sangat. Betul tak? Betul, kita guna mata tak betul, telinga dengar pun apa yang tak berapa sangat. Sepatutnya mulai sekarang telinga janganlah dengar benda tak elok-tak elok tu. Kalau orang mengumpat-mengumpat, terutama sekali mengumpat tentang iman driver tu, janganlah dengar sangat, buat dek je. Gurau, gurau, gurau. Ah, selesai ada nak kata apa tu, Sofia? Tak, kalau kita, apa-apa kawan kita kan, kawan kita, orang kata kat kawan kita, tutup cepat-cepat. Jangan guna nikmat telinga, pendengaran untuk dengar benda tak elok. Kalau ada nak mengumpat je, kita terus, okey, kita istighfar sama-sama. Ataupun sebelum mengumpat, kita mulakan majlis mengumpat kita dengan baca istighfar dulu. Tak jadi mengumpat, tuan-tuan. Jadi mata kita juga kena guna sebab nikmat ini akan ditanya oleh Allah. Jadi ada satu lagi. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Yang ni nikmat banyak, syukur sikit. Yang satu lagi tu, wa qalilum min ibadiyash syakur. Allah kata, sikit sangat orang bersyukur. Saya baca satu tulisan, dia kata nak cari orang bersyukur, sikit sangat orang bersyukur. Dalam 1,000
Hanya ada lebih kurang 5 orang ke 10 orang lagi bersyukur. Sikit sangat orang bersyukur. Jadi yang ni, nikmat banyak, syukurnya sikit. Lagi satu, wa qalilum min ibadiyya syakur. Sebab itu ada seorang sahabat, dia berdoa, dia pergi kat, dia bukan sahabat, duduk dekat dekat Kaabah tu kan. Dia kat Kaabah, doa dia apa? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang sikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Biarlah aku jadi daripada orang sikit. Sayyidina Umar dengar. Bila Sayyidina Umar dengar, dia pergi dekat. Dia kata, weh, demo, Gapulio ni orang lain berdoa nak ramai-ramai. Jemaah biar ramai, pengikut ramai, keluarga ramai. Awak yang nak jadi orang sikit, kenapa? Dia kata, Tuan tak baca ke dalam Quran Allah sebut? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit sangat orang yang bersyukur. Jadi kita nak jadi orang yang sedikit. Siapa dia? Orang bersyukur. Kata tulisan kata 1,000 orang, 5 orang dia bersyukur. Jadi marilah kita hari ini ambil pelajaran, guna telinga, guna mata, guna hati untuk terus sabat atas siratal mustaqim. Dan kemudian marilah kita bersyukur nikmat telinga dengan telinga yang baik-baik, nikmat mata, nikmat hati, supaya kita tak termasuk orang kafir, jalan tunggang tunggang langgar, kemudian tersembam, tak dapat hidayah tapi harta banyak. Kita jalan lurus. Bila jalan lurus, matlamat jelas, jiwa kita tenang, kita pun bersama dengan Allah, dan semoga dapatlah ilmu sikit malam ni. Wallahu a'lam. Semoga fahamlah.